Oke, komik selanjutnya dari Indonesia Timur langsung hadir ke sini, tepuk tangan untuk Ari. Dan akan mengguncang panggung stand up komedi dengan gaya orang timur. Makanya saksikan penampilan saya, Ari Kriting, di Stand Up Comedy Indonesia Season 3. Let's make love. Keluar. Ayo keluar. Lewat sini. Lewat sini. Sini. Lewat sini. Sini sama aja. Orang timur lewat sini. Sorry, saya orang timur. Saya harus lewat sini. Di sini. Lewat sini. Eh, saya jalan. Karep muri. Selamat malam. Nama saya Ari Kriting. Saya orang timur. Dan orang timur itu harga diri tinggi. Jadi kalau Nona Fitri mau dengan saya tekankan. Saya ini bukan laki-laki murahan. Saya laki-laki gampangan. Tapi bicara tentang harga diri saya itu tercoreng. Karena apa? Tim sepak bola kita kalah terus. Menurut saya kekalahan tim sepak bola itu karena satu, dia punya satu kekurangan. Kekurangan orang timur. Serius, sungguh ini. Iya. Karena orang timur itu paling jago kalau main bola. Dan kita jago main bola itu karena kebiasaan berburu. Betul. Iya. Kita kalau orang lain kalau berburu itu pakai panah, tombak, senapan. Kalau kita orang timur beda. Kita kalau berburu itu yang namanya anoa, kasuari, babi hutan, itu kita kejar, kita kejar, kita kejar, kemudian kita tackling. Kita itu negara kita tidak masuk dalam yang namanya livescore.com. Padahal semua kelas apa hasil-hasil liga itu masuk. Dari seluruh dunia masuk. Kecuali Indonesia tidak masuk di livescore.com. Betul ini. Nah, itu tidak masuknya karena apa? Karena itu gagalnya kita itu. Padahal negara miskin seperti Kenya itu masuk. Padahal Kenya juga itu kalau bicara statuta. Melanggar statuta juga Kenya di Afrika itu. Iya. Iya. Kalau di tempat lain itu main 45 menit satu babak. Di Kenya cuma main 20 menit. Keburu lapar. Betul. Dan kalau istirahat minum lama, tunggu bantuan PBB juga. Tapi kalau Kenya menang lawan Indonesia, itu karena mereka latihannya memang lebih berat. Mereka latihannya apa? Tackling citah. Citah kan larinya laju. Iya. Iya, betul. Dan masalah di Indonesia itu sebenarnya, itu tidak akan selesai kalau kita masih ada yang namanya diskriminasi. Termasuk dalam masalah budaya. Betul. Diskriminasi masalah budaya itu berkaitan juga dengan orang timur. Budaya wayang orang. Betul. Kalau kalian pernah lihat budaya wayang orang, menurut saya itu budaya diskriminasi. Coba kalian lihat, biasanya itu apa? Penampilan si tokoh jagoan itu, Arjuna misalnya, itu pasti putih, gagah. Musuhnya, raksasa, itu pasti apa? Besar, hitam, keriting, mata menyala. Iya, tukang tackling babi. Itu saya yakin pasti orang timur itu. Dan juga kenapa di situ namanya buto? Saya curiga ini pasti pelesetan ini. Mungkin nama aslinya itu sebenarnya beta. Iya. Jadi jangan heran kalau nanti itu udah ada adegan di wayang orang. Arjuna lagi sendiri datang dia. Beta sudah datang. Saya Ari Kriting, selamat malam. Ari, kompor gas. Selamat malam Mas Ari. Selamat malam. Oke, saya melihat dari pertama kali Mas Ari berbicara, biasanya orang-orang selalu identik kalau misalkan melihat orang timur itu mereka hanya kebanyakan jago menyanyi, ternyata jago melucu juga. Tadi kata Pak D bagus, kata Dika juga bagus. Kalau kata saya sama kayak Ari sering bilang, betul itu. Terima kasih Nona. Itu bukannya Dora ya? Dora mah. Sekali lagi untuk Ari. Upin. Bung. Aku punya partner nge-host yang ya. Itu. Orangnya menyebalkan, Bung. Ku tackling. Nah, itu. Biar Bang. Berikutnya nanti saya gantikan dia. Dan ya, kemana-mana. Tetap di Stand Up Comedy Indonesia. Let's make love.